been updated. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Kang Kanda yang selalu berbagi informasi terkait perkembangan jalan tol Cisumdawu, arus lalu lintas jalan Cadas Pangeran, dan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya, sahabat-sahabat sekalian, bahagia nih saya bisa bertemu lagi bersama sahabat-sahabat sekalian dalam pembahasan untuk pembangunan atau progres pembangunan dari jembatan, khususnya di jembatan Congyang yang ada di Kampung Kawung Luwuk. Nah, kita akan dibahas progres yang kami ambil videonya pada tanggal 26 Februari tahun 2023. Nah, untuk itu jangan kemana-mana, simak sampai akhir, dan Kak Kanda akan 100% ini menggunakan drone dalam pengambilan gambar ini. Nah, untuk sahabat-sahabat yang baru menemukan channel Kak Kanda, jangan lupa untuk like, comment, subscribe ya, agar Anda bisa mendapatkan progres pembangunan jembatan Congyang bersama Kak Kanda, Angler Indonesia. Selamat menyimak. Ya, baik sahabat-sahabat sekalian, untuk jembatan Congyang ini sekali lagi berada di Kampung Kawung Luwuk ya, di Congyang Kulon. Itu berada di seksi 5A ya, dengan panjang 636 meter, berarti selisih 100 meter dengan jembatan Kadongdong ya. Di mana masing-masing bentang itu terdiri dari 40,8 meter dan lebar jembatan 34,1 meter. Adapun untuk jumlah tiang, tiang pirnya itu ada 14 dan ada dua abutmen ya, yaitu di abutmen itu ujung utara dan ujung timur sedikit ke arah utara ya, di mana yang utara itu ke arah Kertajati sementara yang barat ke arah Sumedang. Ya, baik sahabat-sahabat sekalian, untuk informasi sahabat-sahabat sekalian, jembatan Congyang ini bukan jembatan Kadongdong ya. Jadi jembatan Congyang ini tepat berada di underpass yang mengarah ke Buah Dua. Jadi kalau Anda dari Congyang ke arah Buah Dua itu nanti akan ada underpass, itu belok kanan, itu kisaran sekitar 1 kilo atau 800 meter itu ada jembatan nanti namanya jembatan Congyang yang posisinya berada di desa Kawung Luwuk ya. Nah, untuk jembatan Kedongdong itu jaraknya sekitar 2 kilo dari jembatan Congyang ini ke arah Ujung Jaya. Nah, untuk itu jangan ketukar nih sahabat-sahabat sekalian. Nah, makanya jangan lewatkan dan simak terus sampai akhir tayangan video ini bersama Kang Kanda, Angler Indonesia. Mantap! Kalau begitu kita bahas tentang progres jembatan Congyang ini. Ini drone saya terbangkan dari arah Sumedang ke arah Kertajati, di mana kita pada posisi abutmen yang berada di arah Sumedang. Dan ternyata di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 yang sudah penuh dengan dipasang dengan girder ya sahabat-sahabat sekalian. Dan nampak di pandangan kita ada launcher ya, yang untuk memasang atau menaikkan girder ke tiang pir yang warna merah itu ya sahabat-sahabat sekalian. Dan nampak juga persediaan girder di bawah ini sudah siap untuk dinaikkan, dan mungkin sampai hari ini sepertinya sudah dipasang ya, karena sudah ada 4 hari nih sejak pengambilan video ini. Ya, mudah-mudahan aja lancar ya sahabat-sahabat sekalian, karena lihat situasi cuaca ternyata saat ini udah mulai bagus ya. Mudah-mudahan pekerjaannya diberikan kelancaran dan sehingga pekerjaan bisa segera tuntas. Namun untuk ke arah
Congyang, maaf untuk ke arah Kertajati. Nanti di sini kita lihat ada beberapa tiang ya yang belum terpasang girdernya, dan nampak juga di situ ada kren yang dipasang sampai 3 ya, 4 malah. Ini mungkin untuk membantu proses percepatan sehingga diperbanyak jumlah krennya. Ya, dan jembatan ini panjangnya 636 meter ya, sahabat sekalian, dan namun pekerjaannya jauh lebih cepat dibanding yang dikerjakan di jembatan Kedondong ini. Dan nampak di depan kita untuk abutmen ke arah Kertajati, di sini sudah ada main drone ya yang sudah di beton ya. Nah, ini drone dari arah Kertajati mengarah ke Sumedang, di mana main drone hampir bertemu dengan abutmen yang dari arah Kertajati. Namun dari abutmen tersebut juga masih belum diadakan pengurugan ya atau pengerasan. Berikutnya untuk tebing kiri nampak di sini sudah dikasih semen ya. Diperkuat dengan semen, biasanya ke berikutnya itu dikasih geogrid ya untuk menahan urugan. Dan nampak di sini kren dan juga ternyata launcher ada 2 ya. Nah, ini nih launcher yang ke arah Kertajati yang depan kita, dan satu lagi yang di ujung pandangan kita adalah yang warna merah. Mungkin ini untuk mempercepat pekerjaan pemasangan girder agar bisa rampung dalam 1-2 minggu ke depan. Amin. Ya, sahabat-sahabat sekalian, ini waktu tinggal 1 bulan lagi menjelang 1 bulan setengah menjelang mudik. Mudah-mudahan jembatan ini juga bisa segera selesai juga berbarengan dengan nanti menghadapi pada arus mudik ya. Dan nampak di hadapan ternyata ini ada beberapa ruas yang sudah dibeton juga ya main roadnya. Lalu juga sudah dipasang juga wire mesh sudah dipasang juga. Dan ternyata untuk di ujung nampak pembatas tengah dan samping kiri samping kanan juga ini sudah dibuat ya. Nah, ini ada 2 yang sudah clear nih, sudah rapi ya, sudah dibeton main roadnya dan sudah ada penampakan. Dan ini ke arah Sumedang sahabat-sahabat sekalian, dan sementara nampak di ujung pandangan kita untuk abutmen sedang diadakan pengurugan dan pengerasan. Nampak juga eskavator ada 3 yang sedang mengadakan pengerukan jalan tersebut dan perapihan di area abutmen ke arah Sumedang. Berikutnya sahabat-sahabat sekalian, nampak juga untuk main road ke arah Cilocongyang ini sudah rampung ya. Malah untuk pembatas tengah pun ini sudah jadi ya. Betul-betul sudah jadi ya. Jadi sudah beres untuk main road dari underpass yang ke arah Buah 2 ke jembatan Congyang. Nah, sahabat-sahabat sekalian, di hadapan kita ini jalan underpass yang ke kanan itu adalah ke arah Buah 2, yang ke kiri adalah ke arah Congyang. Nampak di hadapan kita itu ada main road yang masih dalam pembentukan ya, yaitu adalah dari underpass yang ke arah Buah 2 nanti berujung di underpass Congyang yang ada di Desa Cibureuye. Sekalian nampak tadi perkembangan atau progres dari jembatan Congyang ini, Anda bisa lihat dari mulai main road dari arah Congyang tadi yang sudah hampir selesai. Lalu untuk jembatan tadi kita lihat juga sudah ada pemasangan girder, malah girder sebagian sudah dicor main roadnya dan sudah dibuatkan juga untuk concrete barriernya ya, atau pembatas tengah. Dan nampak di hadapan kita overpass Cacaban juga sudah nyambung semuanya ya, tinggal pembetonan saja. Dan nampak di sini samping kiri samping kanan ke arah jembatan Kedondong ini sudah sangat rapi ya, terutama untuk drainase juga sudah bagus. Namun untuk main road baru sebagian di beton dan baru pengerasan untuk di area main road.
Baik, sahabat-sahabat sekalian, itu yang dapat kakak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat sahabat sekalian. Silakan yang Anda punya pendapat, sampaikan di kolom komentar. Dan sekali lagi untuk sahabat-sahabat yang baru menemukan konten kakak Anda atau channel kakak Anda, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan silakan tuh sampaikan pendapatnya sehingga Anda bisa mendapatkan informasi yang terbaik dan terupdate dari channel kakak Anda. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyimak.